Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar? Semoga selalu diberkahi kesehatan, lahir dan batin, serta rezeki yang berlimpah, yang halal dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Amin. Sebelum mulai, jangan lupa ya, tulis komentar di bawah bagaimana tanggapan kalian semua nanti setelah menonton video berikut. Nama lengkapnya Dalberto Luan Belu, pemain dengan spesialisasi center forward atau penyerang tengah ini banyak menghabiskan karirnya sejak junior di sejumlah klub di Brazil. Ya, Dalberto merupakan pemain asing baru di Liga 1 Indonesia, kelahiran Bento Fernandes, Brazil, tahun 94. Pada bulan September 2023 kemarin, ia genap 29 tahun, usia yang cukup matang untuk seorang pemain sepak bola. Dalberto didatangkan manajemen Madura United pada putaran kedua ini untuk mengisi pos penyerang tengah menggantikan Junior Brandao yang dipinjamkan ke Bayangkara FC. Dengan tubuh gempalnya, ia memiliki tinggi 182 cm. Meski begitu, ia memiliki kecepatan dan kelincahan saat mendribel bola. Dalam sejumlah video aksinya di lapangan, ia tak hanya cakap mencetak gol baik melalui kepala maupun kaki kanannya. Dalberto kerap mengiring bola melewati hadangan lawan serta mampu memberikan assist manja bagi rekan satu timnya di depan gawang lawan. Saya dan teman-teman supporter Madura tentu sangat berharap Dalberto akan memberikan kontribusi besar bagi Madura United, terutama di lini serang. Baiklah, selamat menyaksikan sejumlah aksinya dalam potongan-potongan video berikut ini. Salam Setong Dere. Madura sampai ke rasa sampai Madura.